ahli tarot bongkar hubungan sesungguhnya Amanda Manopo dan Arya Saloka setelah heboh foto mesranya beredar. Ahli tarot Jung Nimas beberkan penerawangan soal hubungan antara Amanda Manopo dan Arya Saloka. Akan saya ambil dari tiga jenis kartu yang berbeda, ya. Kalau dari kartu ini, bagaimanakah kedekatan hubungan mereka berdua saat ini? Ada simbol passion, gairah. Penerawangan ahli tarot ini dilakukan untuk melihat hubungan yang sesungguhnya setelah foto mesra Amanda Manopo dan Arya Saloka menuai sorotan. Dalam baris kartunya yang pertama mengenai Amanda Manopo dan Arya Saloka, ahli tarot tersebut menemukan simbol kesempurnaan, kebijaksanaan sampai simbol keyakinan. Ada simbol perfect atau sempurna, kemudian ada simbol kebijaksanaan dan keyakinan serta duka cita, tuturnya dikutip dari pikiran rakyat tasikmalaya.com dari video yang diunggah YouTube Jung Nimas pada Kamis 2 September 2021. Bahkan dalam baris keduanya ahli tarot melihat ada simbol gairah dan juga perayaan. Ketika melihat kedekatan hubungan mereka berdua saat ini muncul simbol gairah, perayaan sambungnya. Selanjutnya menurut ahli tarot juga terdapat simbol kesedihan, masa lalu dan simbol bintang. Jadi dari tiga baris kartu tersebut, menurut ahli tarot mereka tidak ada hubungan asmara atau rasa cinta meskipun selalu bersama dalam pekerjaannya. Menurutnya mereka berdua bekerja secara profesional dan mengikuti arahan dari pihak yang membayar atau mengontraknya. Mereka profesional dalam menjalankan pekerjaannya dan mengikuti arahan-arahan dari pihak yang sudah membayarnya, ucapnya. Selain itu, mereka juga memiliki batasan-batasan dan patokan yang tetap dipegang teguh oleh keduanya. Mereka juga tahu batasan-batasan dan memiliki patokan dalam menjalankan karirnya, sambungnya. Sementara ahli tarot juga melihat kesedihan dikarenakan beragamnya tanggapan dari warganet yang pro dan kontra atas apa yang sudah dikerjakan. Meskipun demikian, mereka akan selalu profesional meskipun banyak tanggapan miring, ungkapnya. Selain itu, menurutnya mereka tampak memiliki gairah dan semangat yang baik dalam bekerja. Mereka memiliki gairah dan semangat dalam bekerja, sambungnya. Ahli tarot juga mengatakan pandangan negatif dari warganet juga bisa diselesaikan dengan mudah oleh Amanda Manopo dan Arya Saloka.